Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'arakati umumihi wa sallallahu wa limasyaykhihi wa limasyaykhina amin. Al-khamisu tazkiyatun nafsi. Adapun yang kelima daripada hal yang kudu dijaga dari lidah, yaitu sok suci diri. Kepada Allah Ta'ala Rasul berfirman oleh Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku, maka janganlah menganggap suci oleh kamu anfusakum akan dirimu sendiri. Huwa a'lamu dia Allah yang itu maha tahu. Biman ittaqa, dengan orang yang bertakwa. Wa qila li ba'dil hukama nasyidul qabir, dan ditanyakan kepada sebagian ahli hikmah orang bijak, nasyidul qabir yaitu apa adapun kejujuran tabibu. Faqala, maka ia berkata, sanaul mar'i ala nafsihi, yaitu menyanjung seseorang atas diri sendiri. Fa iyyaka an ta'awwadha dhalika, maka hati-hatilah kamu bahwa membiasakan oleh kamu akan yang demikian itu sok suci. Wa alam anna dhalika yunqisu min fadlika 'inda an-nas wa yujibu muhtaqan Allahi ta'ala. Ketahuilah olehmu akan bahwasanya yang demikian itu sok suci, yaitu mengurang dari kadarmu di sisi orang dan menyebabkan akan dimurkanya kamu di sisi Allah ta'ala. Fa'ila abadatan ta'anifatan nasana ka'alan nasi layazidu fi badrika inda wairika. Fandur ila orangika ila asnaw ala anfusihim dilfardi wal jahi wal mahdi. Maka apabila kamu ingin akan bahwa mengetahui oleh kamu akan bahwa menyanjungmu atas dirimu, yaitu tidak menambahkan ia pada kadarmu di sisi orang lain, maka tiriklah olehmu kepada kawan-kawanmu. Apabila mereka menyanjung atas diri mereka dengan kelebihan, kepangkatan dan harta benda, kaifa yastangkiru qalbuka alaihim, bagaimana mengingkari agar ia oleh kalbumu atas mereka. Wa yastaslimu qalbuka, dan merasa berat agar ia oleh tabiatmu. Wa kaifa tatumuhum alaihi idha fa'rutahum, bagaimana mungkin, bagaimana kamu mencelakakan mereka atasnya bila kamu berpisah dengan mereka. Aidun fi hadi tazkiyati kami nafsikan yadumunaka fi hudubihim najizan. Maka ketahuilah olehmu akan bahwasannya mereka pulang pada keadaan mensucikannya kamu bagi dirimu, yaitu mencela mereka kamu di dalam hati mereka najizan secara langsung. Wasyuhiru, dan nanti akan menampakkan mereka kemudian biasinatihim, dengan lidah mereka tidak fa'rutahum, apabila kamu berpisah oleh kamu dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia,
yang ingin tinggi derajatnya, maka tidak ada cara kecuali harus menjaga anggota tubuhnya yang ada tujuh. Tujuh anggota ini perlu dijaga supaya kita benar-benar bahagia mendapatkan darajatul muttaqin, pangkat orang-orang yang bertakwa. Mana tujuh anggota itu? Ada lidah, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada perut, dan kemaluan. Tujuh anggota ini harus dijaga. Kaki kita malam hari ini masih berbicara tentang lidah. Ada delapan perkara yang perlu dihindari oleh lidah kita kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, bohong. Kita jangan berbohong. Kedua, ingkar janji. Kita jangan ingkar janji. Tiga, adalah ghibah. Kita jangan menggunjing. Empat, berdebat. Kita harus meninggalkan berdebat-debat usir yang gak penting, gak perlu dikomentari. Kelima, malam hari ini kita bedah, yaitu tazkiyatun nafs, bahasa lainnya sok suci. Ini adalah akhlakul. Jangan memuji-muji diri, memuji-muji anak. Ini adalah akhlak buruk. Memuji-muji diri, memuji-muji diri di depan orang, memuji-muji anak, ini adalah bukan akhlak baik dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tuzakku anfusaku huwa a'lamu biman yattaqi." Kata Allah, janganlah kamu mensucikan diri, artinya jangan kita menyanjung-nyanjung diri sendiri, menyanjung-nyanjung anak-anak. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu tentang siapa di antara hambanya yang benar-benar berakhlak. Kita dilarang oleh agama memuji-muji diri, waitu terawat, waitu habis beli kontrakan, gua itu habis beli mobil, gua itu boleh. Ini muji-muji diri, gua itu paling pintarnya, gua itu oleh apa? Itu jangan. Sebab itu bukan akhlak baik. Seorang wali min awliyaillah ditanya oleh muridnya. Kata muridnya, "Masjidul Qabiru ya Syekh, wahai tuan Syekh, apa yang disebut benar tapi jelek?" Benar sih tapi buruk di mata agama, tapi benar, enggak bohong. Benar, tapi buruk. Dijawab, benar tapi buruk itu adalah sanaul mar'i 'ala nafsihi, bila mana orang itu mengangkat-angkat dirinya, mengangkat-angkat anaknya, memuji-muji
itu namanya disebut sidqul qadih. Benar, tapi buruk. Ada orang tua mengkhianati anak saya itu begini. Itu kita bakal berkata di hati, jangankan benar nyolong aja sebagai bapak menipuji aja anaknya dibela, anaknya benar masih dibela juga, anaknya kena narkoba polisi belum dibayar untuk melolosi, benar kan? Itu lagi benar begitu, apa lagi benar begitu. Jadi bias, setiap orang itu muji anaknya bias, tapi kurang bagus. Apakah lagi berlebihan dengan bohong? Anak saya itu luar biasa berharga, lagi benarnya aja enggak bagus, apalagi enggak benar. Kita muji diri gue itu kalau malamnya tahan cukup gitu-nya paling tinggi 34, begitu katanya. Itu aja enggak bagus, apalagi bohong. Apa mentahadut malam kibuluk ngegeleja. Begitu mana lagi juga orang-orang. Begitu, namanya kakak benar. Bila kita jangan menyebut-nyebut diri kita, dilarang. Begitu, biasa aja. Dan kayak begini, lihat kayak artis-artis, artis top, pagi lumpur, dipuji-puji. Besoknya berita, lagi di pengadilan, malah dipuji-puji. Itu gara-gara memuji-puji diri sendiri. Itu di dalam kajian takwa, kurang bagus. Kita jangan terbiasa muji diri, dan karena itu bukan akhlak baik dalam agama. Bahkan kalau kita muji diri, muji anak, itu bisa mengurangi nilai kita di mata orang. Di samping di mata Allah, di murka kita. Kalau kita bagus, biarkan orang lain yang menilai, jangan diri sendiri yang menilai. Kalau kita gak usah menilai, siapa juga kalau dirinya menilainya baik atau buruk? Baik, baik. Apa diri yang baik atau buruk? Wah, kita gak bisa nembak anak buahnya apa diri yang baik atau buruk. Wah, itu biasa. Muji-muji diri, itu akhlak buruk. Begitu, akhlak buruk. Kalau kita pengen tahu bahwa memuji-muji diri itu akhlak buruk, yang harus dihindari oleh kita punya lidah, kata Imam Ghazali, dari mana kita tahu bahwa nyanyur-nyanyur diri itu akhlak buruk? Tidak boleh keluar dari lidah kita. Caranya apa? Karena manusia itu ada kesamaan. Caranya, coba perhatikan, bila ada orang teman kita lagi muji dirinya, lagi muji anaknya, saya solo SD 12, itu ketika orang lagi muji anaknya, kita yakinnya keren, dan juga dimana juga bapak muji anaknya, kata kita yakinnya benar ya. Nah, orang itu sama
bisa, karena dia tidak bilang lain semua orang juga begitu, begitu. Dia mungkin dia ceritakan dia harapannya, dia menceritakan pangkatnya, dia menceritakan tentang kehebatan dirinya, bagaimana jiwa kita menolaknya, bagaimana kehebatan kita tak suka dengan dia. Buktinya ketika dia pergi, kita mulai mencela di depannya, enggi dia nggak pergi, enggak. Waktu kumpul kata kita, saudara, kita ini kan baru sekolahnya satu almamater, SMA-nya sama sekolah, jadi saya ini monyet dewa. Begitu, kamu ini kan bareng satu almamater, lagi juga kita sama-sama satu suku, begitu, begitu, dan suku daerah kita satu daerah, daerah umum, kita sama-sama satu daerah, jadi lagi juga tangkaiannya satu, sudah lagi, saya kan tujuhnya Komnan Kompon, ini kan sudah juga bersih setelah kalian ini, Kompon kan sudah berkompoki, udah nyebutin dan keluarga-keluarga. Jadi saya ini menyebutkan lewat bagaimana kata kita sebagai pendengar cakap memang dulu ada wakil dari sekolah kita yang jadi pejabat, yang akhirnya lagi biar kita gila punya teman anggota lewat segala macam cakap siap-siap dia menyima nanya apa yang dia ada bantuan. Kalau mereka kayak begitu yuk, itu tuh muji-muji diri itu sekarang. Tadanya ketika lagi ada yang menggi pas sudah pergi, enggak tuh itu menunjukkan nyanjung diri akhlak buruk. Hati kita di dalam hati menolak yang diomongin, mesti mulut kita di depannya, oh begitu. Tapi hati mau menolak. Buktinya nanti kalau udah pergi, diomongin. Orang kayak begitu malah kau percaya. Pas sudah kau percaya, benar gak? Tuh, begitu kita. Bila dia kita menolak, nah kita yang bersama, sama-sama manusia. Ini sudah lah, kenapa anak kita sering gagal. Diilmukan, ya. Disebut dalam agama itu syarul a'in. Namanya syarul a'in. Kita puji, ya Allah, saya mantap, apa yang saya cakap. Lahirnya yang 3,9 kilo, bagus, cakep, ganteng, ini puji. Itu orang juga banyak puji, yang galakkan puji, yang cakep. Besok encer-encer, urus, kan ada yang kaya begitu. Habis dipuji-puji, jatuh, begitu, dulu. Penguasa kita ya Allah, puji-pujinya orang-orang luar biasa. Subhanallah, ini layak dari pimpinan masuk ke gorong-gorong kayak dunia. Itu begitu luar biasa. Eh, ujungnya kenapa? Dalam hari gerita di gunung lain-lain begini, dalam ini khusus kayak begini. Bagaimana? Dia kemarin puji dunia nyawanya kopi dan air. Jadi kita itu dilarang. Jadi yang bagus itu merendah saja. Yang bagus itu merendah. Kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, yang bahasanya bagus tapi disalah persepsikan orang. Kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, ini bahasanya kita dengar kalamnya wali
tazdinu nufusakum bil ma'asi walan tuzayyinuha bil ta'at. Zayyinu nufusakum bil ma'asi walan tuzayyinuha bil ta'at. Apa maknanya kata beliau? Hiasi dirimu dengan dosa, jangan hiasi dirimu dengan ibadah. Ini benar-benar saya. Halo, ini saya ulang bahasa Imam Junaidi Al-Baghdadi. Zayyinu nufusakum bil ma'asi wala tuzayyinuha bil ta'at. Hiasi dirimu dengan maksiat, dengan dosa, jangan hiasi dirimu dengan ibadah. Benar salah? Salah. Yang benar hiasi dengan ibadah, jangan hiasi dengan maksiat. Nah, emang benar omongan itu omongan orang ini tahu ya. Kata Imam Junaidi, hiasi dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dengan ibadah. Akhlak-akhlak orang soleh selalu menghiasi dirinya dengan maksiat. Orang soleh begitu. Orang soleh itu selalu menghiasi dirinya dengan maksiat, tidak pernah menghiasi dirinya dengan ibadah. Begitu orang soleh. Kalau kita ya Allah, baru puasa Senin Kamis saja, puasa juga puasa, itu namanya menghiasi dengan ibadah. Baru juga dua hari, itu juga dua hormatan mereka puasa. Namanya begitu. Orang dulu, aduh, gua masih banyak dosa, gua masih ibadah juga tiara-tiara. Orang dulu bahasanya bagus, tidak memuji-muji diri. Kalau kita gua membayar rajin, itu sedih. Itu namanya menghiasi dengan ibadah. Gua bertukar sodako, namanya menghiasi dengan ibadah. Gua bertukar baca Quran, namanya menghiasi dengan ibadah. Tidak begitu satu salah. Yang benar, gua ini masih malas, gua ini masih kurang melihat tahajud, tapi gua tahajud. Begitu, gua ini masih kurang baca Quran, karena baca Quran dulu, itu yang bagus begitu. Nggak ngaku, orang bilang baca Quran sehari sehari aja, ngaku, paling rajinnya baca Quran. Begitu, gitu. Imam Nawawi, Imam Ghazali yang baca Quran 3 hari sekali khatam, sehari 10 juz. Imam Ghazali bilang, saya bukan baca Quran pada saat 10 juz. Itu katanya dirinya bukan maksiat, bukan tukar ibadah. Kalau kita ya Allah ngaji baru 2 hari aja, nanti langsung foto dari majelis di share di Facebook, wah tukar ngaji gitu loh gue. Ini akan turun. Makanya berdua kali ini juga karena hujan. Nanti mau pergi, mau keluar hujan, lalu dari hujan dengan dulu-dulu gak bisa begitu. Nah, apa pakai rajin ya. Ini salah hati maksudnya ini. Jadi muslim yang baik itu ngakunya orang bodoh, ngakunya orang miskin, ngakunya orang hina, padahal
diri kita sebab tidak mau muji-muji diri, lebih senang nyela-nyela diri kita ramai pada itu. Akal baik. Kalau kita kan diri kita pakai sorban, diundang-undang pada kita pemuruhan yang bahaya. Begitu kita, ini akal buruk namanya. Namanya akal buruk. Begitu. Jadi kita jangan sok suci ketika ada orang memuji-muji diri, jiwa kita menolak itu. Sama orang lain juga, kalau kita memuji-muji diri, orang lain juga jiwanya menolak, enggak mau. Nanti waktu kita pergi, nyalak-nyalak kita. Di depan kelihatannya kan. Kenapa? Karena seorang mukmin itu cermin orang lain. Diri sendiri itu cermin orang lain. Artinya kita memandang kekurangan orang lain itu sama menjadi pelajaran. Kita juga perlu banyak memandang kekurangan diri sendiri. Kita ini bukan tukang ibadah. Kita ini orang palsunya. Mau ngapain? Kita menguji-uji diri kita. Enggak ada faedahnya. Enggak ada untungnya. Nanti waktu yang bakal menilai. Emas tetap emas. Walaupun kita di lumpur. Benar gak? Iya. Apa biasa aja. Biasa. Begitu. Jadi waktu yang membuktikan. Jadi kita harus begitu biasa dalam hidup. Gak usah kita memuji-muji diri. Allah dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusak." Jangan anda nyanyi-nyanyi diri. Huwa a'lamu biman taqwa. Allah itu tahu siapa yang benar-benar dan dia mau yang terbilang. Jangan kita tidak boleh begitu. Kalau kita itu dasar pemimpin baru, kalau benar itu kan kita belum disono dulu pas lagi dulu sama baik jadi marah begitu benar kan? Tuh itu, jadi kita mudah. Iya sama aja. Tuh begitu. Ya Allah, saya pikir punya tetangga dan keluarga dewa tuh enak. Kagak juga. Gua mulai dulu mati-matian dari dewa. Padahal kayaknya, wow, bagi, panggil lagi kata Nemo. Begitu kata kita, begitu. Ngarapnya kan begitu. Aku ngarapnya ya Allah. Tuh begitu. Padahal itu satu kan pusat. Gua anggapnya. Jangan anda menyanjung diri anda. Seperti yang Allah lebih tahu tentang siapa di antara hambanya yang pertama. Kita tentu nanti berhasil begitu. Kayak begitu. Begitu. Kata yang terjadi buat kita Allah tetap anta arifah. Kalau kamu pengen tahu puji-pujian pada diri sendiri,
tidak menambah ketinggian derajatmu di mata orang lain. Coba kamu merenungi kepada teman, bila temanmu memuji dirinya dengan kelebihan yang ada, kebanggaan yang ada, harta yang ada, bagaimana kamu menolak itu? Bagaimana tabiatmu merasa berat dengan itu? Bagaimana kamu bakal mencela dia ketika dia sudah pergi dari dirimu? Maka yakinilah, ketika kita menyanjung, memuji, membanggakan diri, maka orang juga hatinya mencela, orang juga hatinya menolak, orang juga tak suka. Buktinya nanti ketika kamu pergi, dia bakal mencela, dia bakal memaki, dia bakal menjelek-jelekkan dirimu sendiri. Karena itu, ketika orang menyebut-nyebut kelebihan yang ada pada dirinya, itu amat sangat berbahaya. Begitu, amat sangat berbahaya. Dia tercelanya kenapa? Dianggap dia sombong, dianggap dia sok, dianggap dia lebih tinggi dari orang lain. Ini adalah akhlak buruk yang tidak boleh ada pada diri kita. Maka karena itu kita harus jaga diri kita daripada banyak memuji-muji diri. Kita harus banyak diam, jangan banyak ngomong tentang diri kita hebat, diri kita begini, diri kita begitu. Banyak wali-wali Allah enggak mau disebutkan siapa dirinya. Begitu Syahatul Qadr Jilani, anak cucu Nabi, dia saja enggak mau menyebut-nyebut diri. Enggak pakai ada anak kiai, dia saja kiai kan bapak gua, bukan Tuhan. Jadi dia sekarang kita juga itu bukan saya enggak mau memuji-muji diri kita juga. Karena asal seluruh kita memuji-muji diri, memuji-muji anak, kalau ada orang bilang berdua apa yang ingin terpahami, begitu aja kalau kita. Kalau orang memuji tentang diri kita yang enak-enak, kita terus hidup yang sesuai sampai ke kalau orang berkomentar tentang kita yang enak-enak, kita jawabnya amin. Kalau orang komentar kita dengan yang buruk-buruk, doanya itulah kunci sukses. Waduh, bapak ini rajin haji, amin. Itu jawabannya, menghindari tazkiyatun nafs. Jangan bapak dari haji, emang gua dari dunia rajin gak kaya lu. Begitu kata kita, namanya ngejek. Ngejek itu apa ya? Ya itu lah tuh saya sering dengar bahasa itu tadi. Ngejek itu begini, ujung. Jadi kita kalau komentar terus mengaji, paling juga anak-anak bayi ayam, kekerak tubuh ini, kita jawab, Tuhan, biar saya istimewa. Ini kalimat-kalimat yang bagus yang harus keluar dari mulut kita. Oh, bapak ini anaknya pintar. Kita jawab, siapa dulu bapaknya? Siapa dulu bapak? Amin. Coba kalau dia bisa dulu bapaknya, tapi uji. Pak katanya anak bapak yang nomor dua, ya Allah. Gak nyakal, saya sering murid. Siapa dulu bapaknya? Bingung. Kita perlu jawab juga, siapa dulu bapaknya? Kalau aku dulu begini, karena gak pernah. Maka akhlak yang baik, orang berkomentar baik kepada kita, jawabannya amin. Waduh, sekarang dari orang kaya, amin. Jadi kalau dia juga mau mengajak kita, kan gak apa-apa. Akhirnya gak berdoa ini, dia jadi kaya kita.
terpukul dia, pada kiri yang nama kita terpukul dia begitu. Tanda bahwa keluarga itu sekarang punya mobil. Pokoknya jangan keluar dari mulut kita dua hal. Amin. Amin. Apa doa? Kalau buruk doa. Kalau bagus amin. Dua itu. Jadi jangan beri kesempatan orang untuk berkomentar yang tidak-tidak. Kalau yang buruk kita berikan. Oh kita bisa. Begitu aja doain. Nah, kalau berhasil ya udah, ya Allah, gua cuman pake tinggi di tiap keringin. Maka kalau ada yang ngomongin kita di belakang, jangan marah. Ada yang ngomongin kita di belakang, jangan marah. Itu berarti kita ada di depan. Berarti kita ada di depan, bukan ke depan. Ya memang ke depan. Begitu. Sudah di depan. Kalau ada yang merendahin kita, berarti kita sudah tinggi. Begitu. Sudah tinggi. Kita terus. Ilmu kita barokah, keluarga kita barokah,
anak keturunan kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita semuanya barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Alhamdulillah.